Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Danang Irawan dari SMK Wisuda Karya Kudus. Izinkanlah saya membacakan dua puisi. Satu puisi karya Chairul Anwar berjudul Diponegoro. Kedua, puisi ciptaan saya sendiri berjudul Gelora Merah di Atas Bukit Mundri. Diponegoro. Di masa pembangunan ini, Tuan hidup kembali. Dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali menanti, tak gentar. Lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri. Berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju, maju. Ini barisan tak bergenderang, berpalu. Kepercayaan tanda menyerbu. Sekali berarti, sudah itu mati. Maju, bagimu negeri. Menyediakan api, punah di atas menghamba, binasa di atas ditindas. Sungguh pun dalam ajal baru tercapai, jika hidup harus merasai. Maju, serbu, serang, terjang. Demikian pembacaan puisi karya Chairul Anwar berjudul Diponegoro. Puisi kedua. Gelora merah di atas Bukit Mundri, karya Danang Irawan. Awan berjalan hampa, diam tak beriringan. Hanya Sang Bagaskara menemani di atas Bukit Mundri. Memandang secuil kisah besar masa lalu yang terlena. Bersinkronisasi dengan masa depan yang mulai terkoyak oleh tikus-tikus yang rakus juga bertuah. Raga ini semakin meronta, bergelora, dan berteriak. Ini aku. Aku pemudamu.
Lihat, lihatlah aku. Suara setiap detik ragaku kuberikan padamu, wahai negeri Sang Garuda. Pemuda, pemuda yang masih berotak, izinkan aku memberikan 1001 pesan kepada kalian. Cintailah negeri Sang Garuda, berbaktilah kepada negeri yang sudah berkorban banyak nyawa, banyak tangisan yatim piatu, tangisan suami, tangisan istri, dan mereka tak bungkam walau bayonet di depan mata. Hai pemuda, berkacalah kepada cermin, bukan pada lentera api. Pikirkan, pikirkan. Kita sudah berikan apa kepada Ibu Pertiwi? Raga atau makian kita? Jawablah. Bumi Pertiwi telah merenung, menangis dalam diam. Sepantasnya kita merenung, menyesal, wahai laskar muda, tunjukkan kepalan semangatmu untuk membangun negeri yang telah tercabik-cabik hati nurani. Berikan hati yang murni kepada tanah. Tunjukkan, pamerkan kepakan luas membentang sayap Garuda. Buktikan kita bisa. Di atas Bukit Mundri, kutunggu janjimu. Demikian pembacaan puisi kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.